to Gorilla Rock Channel sama gue Manda dan Noni. Ada gue. Pasti lu bosen liat muka gue, makanya biar gak bosen gue hadirin dia. Sekarang kita lagi di mana? Di Bandung, tepatnya di jalan Jalan Trunojoyo nomor 15. Kita lagi ada di Geof Max. Nah, di video gue sebelumnya, gue tuh udah nge-review, udah gue bongkar, udah gue belah sepatu mereka. Sekarang kita datang ke tokonya, kita lihat nih ada sepatu apa aja, ya kan ya? Kita ke dalam sekarang. Ya. Wah. Ini yang salah nih, dorong tuh harus push. Maksudnya dorong, ini bukain. Nah, ini siapa nih? Saya Ijem. Nah, jadi yang gue bilang tadi, gue udah pernah nge-review sepatunya, terus gue udah pernah belah sepatunya, dan sekarang kita datengin tokonya. Kebetulan sih dari lo sama Ijon. Nah, kalau mau nanya-nanya, lo mau nanya-nanya kan, lo kan penasaran ya, sini, lo mau nanya-nanya. Lo tanya sama mereka. Nih, kalau di sini tuh ada yang khusus buat cewek nggak sih? Ada. Di seri Girl Girl. Sini ada 3 baris. Ada yang bahan materialnya kanvas sublimasi juga, yang kanvas bisa di print itu. Lalu ngerti nggak tuh kanvas sublimasi? Aduh, enggak tuh. Coba dong jadi, jelasin ya. Kanvas sublimasi itu si materialnya kanvas tapi bisa di print. Oh. Beda kayak material kanvas biasa kayak yang di sini. Sublimasi itu dipanasin ya? Ya. Di ada proses pengopenan juga. Nih, kalau lu yang pencipta Geof Max, lu pasti ngeliat sepatu mereka yang baru. Nah, udah dari sini nih, yang ini nih. Ini kan? Ya? Nah, ini nih. Ini ada logo Magnavox ini. Bener kan? Logonya begini ya? Kalau begini ya? Nah. Ini apa nih bahan ini? Ini dari luar. Si materialnya masih di kanvas-kanvas gitu sih, gitu. Masih tetap sama di kanvas, terus emang dari ngebedain si Mike Milford dari sama seri-seri sebelumnya, dia si konstruksinya udah vulcanized gitu. Vulcanized, ya, lu ngerti gak di vulcanized? Boleh kayak dijelasin lagi ya. Si vulcanized itu jadi kayak apa sih? Si struktur si sepatunya gitu. Dia udah vulcanized, udah kuat juga. Terus emang dari seri-seri sebelumnya kayak autentik ataupun yang lainnya itu memang lebih kuat lebih kuat yang ini. Gitu. Dia tuh ada ininya ya? Apa sih? Ini? Ya, itu cap gambarnya. Itu cap, ya. Kan, ya. Jadi kalau gue tambahin, vulcanize itu sebenarnya dia di oven, kan? Biar kuat tuh. Iya, ya, biar kuat. Jadi selain di oven, itu disiramin obat kuat. Are you sure about that? Nah, yang gue review itu sih bukan yang begini, ini baru kayaknya. Yang ada, ini biar kenapa sih? Biar dia itu emang diperuntukin ini buat skateboard sih gitu, buat nahan ketika flip atau ollie gitu. Eh, dibilang kita pada kota Chinese waktu kalau ditanya kenapa harus beli Geof, karena Geof punya material yang berbeda dari si brand-brand yang lain gitu. Terus dari harga pun emang lebih murah dari brand yang lain gitu. Terus keunggulan dari Geof, entah itu dari desain-desain yang simple, menarik, pokoknya gak akan nyesel deh kalau beli produk ini. Oh, gak akan nyesel. Gak nyesel. Berapa harganya? Tuh, berapa tuh harga-harganya bisa di... Kalau kisaran harganya paling murah itu dari 300.000. Kalau yang paling mahalnya itu dari 420. Paling mahal cuma 420. Kalau nah, cewek-cewek? Cewek-cewek di 275 ya. 275. Terus nih ya, kalau gue lihat Instagram mereka tuh suka ada bundling ya kan ya. Bundling itu berarti lo kayak bikin program, lo beli apa gitu, bener gak sih? Iya. Iya kan? Jadi kayak... Di sini dulu kalingan itu. Paket bundling itu paket promo ciri khas Geof. Ya. Jadi kalau misalnya ya customer pengen beli dua, cuman pengen harga lebih murah, nah namanya paket bundling. Jadi itu promo ciri khas kita. Jadi itu nggak pernah ada jangka waktunya? Nggak ada. Nggak ada jangka waktunya. Everyday discount. Kemarin di Instagram gue ada di Depok nih, banyak yang nanya. Di Depok beli di mana? Nggak ada kan? Nah, mereka kalau order by web ribet nggak sih?
masuk ke web, di situ udah ada tata cara ordernya seperti apa sih, gitu. Cukup mudah juga. Cukup mudah, jadi lu masuk webnya apa namanya? Di www.geop.geop.stripmax.com. Terus, kenapa mendingan beli sepatu lokal? Nah, perbandingannya KW sama sepatu lokal ya, karena emang harga KW pun sama lokal gak beda jauh gitu sekarang. Mendingan beli lokal sekalian gitu. Jadi murah pula gitu. Betul kata dia. Jadi gini, sebenarnya sih ini hak lo. Lo mau beli sepatu KW, mau beli sepatu nggak KW, bebas. Tapi lebih baik kalau lo punya budget, mendingan beli yang original ya sih. Iya, betul banget. Ya, mendingan beli yang apa namanya legitnya ya. Abis ini gue mau cobain. Sekeren apa kalau gue pakai ya nih. Nah, di sini sih menurut gue ya kurangnya, dia nggak ada size 45. Ya, oh, ya kan? Gue emang belum garap ke size gitu. Jadi gue punya temen yang gede-gede yang 46, 45, mereka agak nggak fit nih kalau pakai sepatu, kan? Jadi ya kurangnya. Tapi kalau yang lain sih menurut gue materialnya oke. Okay. Gue udah pernah belah soalnya. Kalau lu belum nonton, lu mesti nonton vlog gue sebelumnya. Lu lihat dalamnya. Yang untuk belah juga tangannya. Iya, yeah, udah nonton, nanti dia udah nonton. Ya, di sini kita cobain. Nah, di depan gue ini ada kotak sepatunya. Dua, yang ini buat gue pernah buka yang ini buat cowoknya. Ini yang ini buat cewek. Nah, ini yang tadi yang putih tadi. Apa yang tadi yang putih namanya? Nah, gue mau cobain ini. Ini dalamnya orange. Kalau lihat dalamnya orange. Dia apa namanya sol dalamnya lebar loh, jadi tapaknya kan biasanya sol di bawah. Apa semuanya gear kayak gini? Untuk si seri buat main snowboard emang beda sendiri sih. Kalau buat solnya sendiri gitu emang. Lo bisa lihat kan dia sampai sini nih. Biasanya tuh kalau sepatu umum kan cuma sini. Yeah. Dia sampai sini. Jadi ini tebal. Gua pabrik. Berarti belum pernah kena kaki orang. Coba punya lo. Oke nih. Makanan, bikin lapar. Kenapa nih kok bisa dibuat gambar-gambar makanan gini? Karena emang mungkin terinspirasi dari junk food kayak gitu sih gitu. Ini tebel dalamnya. Gemes. Gemes. Sepatu gemes. Udah gue mau cobain dulu, oke? Di dalam ini ada kamera. Siapa tahu tadi masih jauh lupa kalau di sini kan kita nggak tahu kan. Selamat lucky people. Sepatu. Iya lah. Sepatu putih itu kelihatan lebih elegan. Apa tuh? Ini bannya gampang dibersihin nggak? Yang putih. Kalau buat yang gampang dibersihin itu sebenarnya emang balik lagi ke si orang pemakainya sih gitu. Seandainya dia kotor gila sampai kuning. Kalau sampai kuning itu bisa-bisa aja sebenarnya pakai sus cleaner dari kita. Kita ada nyediain sus cleaner kok gitu. Nah, ternyata dia juga punya sus cleaner. Kayak gimana tuh? Biar kalau lu beli di sini, kalau lu beli warna-warna agak cerah, lu bisa sekalian beli sus cleanernya ya. Betul banget. Ini kayak gini, ini bukan nih. Kayak gini. Nih. Ada clean that shit. Clean that shit. Kalau lu beli warna-warna yang cerah, saran gue lu sekarang beli ini. Berapa ini? Rp50.000. Nah, selain sepatu, dia tuh juga banyak aksesoris. Nih, lu bisa lihat di sini. Dia punya kacamata. Karena ada satu lagi yang lu mesti beli nih. Nah, di sini lagi ada yang beli nih. Kita tanya nih sama dia nih. Nih, ini siapa nih? Siapa? Dion. Dion. Dion, lu kenapa milih ini? Kualitasnya bagus, Mas. Keren. Oh, dibilang lu tinggal di Bandung. Iya. Aslinya Jawa. Aslinya Jawa. Yes. Bandung juga Jawa. Aslinya Jawa Bandung. Hah? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Sekarang gua tanya sama lu ya. Lo mending beli sepatu ini apa beli sepatu KW? Ya seperti ini. Tuh, ini yang gede. Yang keras dong. Sepatu ini, Mak. Tuh, sepatu ini. Lo kok gak beli? Bagus kualitasnya. Oh, belum beli. Milih dulu. Iya dong. Ya, masa cowok lo gak beli? Eh, cowok lo. Kamu gak ada beli. Oke,
segini aja review dari customer-nya. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Cie-cie dipanggilnya Mas. Ada mau lebih intim lagi dengan dia gitu kan. Boleh foto bareng. Foto bareng. Malu gua. Eh, bareng-bareng sini, sini. Sama dia, sama dia. Ya, kita ada selesai belanja di GeofMax. Dan ini adalah bukti kalau kita support dan kita cinta produk lokal. Jadi, kalian juga mesti lakuin yang sama ya kan ya. Beli produk lokal dan support produk lokal. Dan ini salah satunya yang keren. Ada apa di dalam sini? Ada deh.